Aku pakai ini. Kenapa? Mbaknya kan pakai itu, aku kan pakai ini, enggak apa-apa tuh. Saya ngecek tem suhu. Bisa ya? Enggak bisa. Bisa. Dilepas. Bes. Ininya enggak bisa dikata atasin. Ya kan aku juga ininya. Juga jaga jarak, Mbak. Rumput ae. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, geng. Balik karo aku neh. Ya. Sebelumnya tak ucapne minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minal wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Iki riyoyo kelima apa keempat buh raro pokoknya. Iki riyoyo wis oleh beberapa hari, iya toh. Aku sekeluarga ya jaluk sepuro neng dulur-dulur kabeh sing ora iso tak lenceri. Terus ge kanca-kanca pedahku. Yo ge kanca-kanca pedah, aku yo njaluk sepuro. Terus gawe calonku, gawe adikku, gawe mbahku, gawe sapa wis kabeh. Aku njaluk sepuro. Muga-muga adewe iso petruk ning taun ngarep. Ramadan tahun depan dengan kondisi yang harus lebih ramai. Kali ini aku berada di Jalan Raya Gumitir, ya. Jadi kondisinya Gumitir, Yoyo kelima seharusnya padat macet total, ini lancar jaya. Amergo. Di rumah saja. Aduh, ya wis nang omah ae wis lho, ora apa-apa. Ora nyangoni kanca, ya ora nyangoni anake kanca, ya ora nyangoni sapa-sapa wis. Wis nang omah ae, jajanmu awet pelan. Dadi wong mudik iki wis ra enek prasaku iki dalane sepi, gur mobil siji loro. Mobil pun ya mobil barang ngono lho. Kudu mobil wong mudik, kudu mobil wong hiburan. Biasanya riyo limang dino iki Gumitir wis macet wis, maksude wong kapulon koetan iki wis kowe ora kena dibiak dalan iki saking enek wabah yang semakin hari bukan semakin surut tambah malah kayaknya dibuat main-main. Aduh, semoga kita selalu diberi kesehatan karena pikiran kita selalu sehat. Jangan memikirkan yang aneh-aneh. Nah, ini aku teko iki perbatasan jareku iki, ya iki batase ngono kuwi. Batase Gumitir, batase Banyuwangi karo Jember ya wis kuwi mau. Kondisi Gumitir ya wis rame-rame kaya ngene. Gak rame deng, sepi pol palan. Mergane uang ini ya, soalnya untuk keluar kota itu harus mengantongi surat izin sehat dari dokter, terus surat apa wih, swab tes coronavirus, terus izin lurah, izin RT, RW. Aduh lah, terus kini lah, sing uang dalan kini kita terus piye. Maksudnya uripku ning dalan ya wis ngetan mulan kaya ngene. Ya muga-muga diwe selamat wae. Jadi makin hari bukan makin surut tapi makin
ditambah diperketat, apalagi nanti di depan sana ada pekerjaan COVID-19, yaitu di Kalibaru, tepatnya di Jembatan Timbang. Ya semoga aku ya ora dicegat, soalnya ini aku megahe orang lancar. Iya tuh. Ya wis, lanjut neng engko tak duduhi neng cegatan. Jadi sing teko arah Jember ben ngerti cegatan iki piye. Terus iki wis hari raya kelima ya. Harusnya ramai gitu. Tapi yo koyo ngene lah. Wis lanjut. Tadi aku arah ke Jember, tapi di Jember itu belum buka jam, sekitar jam tujuan itu jam 7 pagi itu belum beroperasi. Gak paham operasinya itu jam berapa, aku kurang paham. Tapi yang pasti kalau yang di sini itu ya gini, operasi terus tanpa anu, tanpa ada leren. Oh, sampean kuwi. Enggak usah. Kenapa? Kan ini ada ini enggak usah. Dilepas dulu enggak bisa, Kak? Ya bisa, cuma kan mbaknya pakai itu, aku pakai ini. Kenapa? Mbaknya kan pakai itu, aku kan pakai ini, enggak apa-apa toh. Saya ngetek tem suhu. Bisa ya? Enggak bisa. Bisa. Dilepas. Wes. Ininya enggak bisa diikat atas sih. Ya kan aku ini juga ininya. Juga jaga jarak, Mbak.
Rumput ae. Aduh. Oh, biyen iso. Lagi ra iso ya. Berarti arek kae mau gur nganu. Kesimpulanku gur keminter ngono, kemeroh. Iki kocok. Kocok ya aku melindungi. Soalnya kono kan nggih apa? Gemika ngono lho. Gemika. Ya yes, daripada ngelang-ngelang ya tak buka ae. Padahal kono gemika, aku yang gemika, gemikane kocok ngono lho. Mikaku kocok iki tembus. Ya putih bening, jarene ora iso tembus. Kan konyol. Aduh. Walah. Ya yes, ora apa-apa daripada ngelang-ngelang aku yo lak kesusu. Padahal 2 minggu yang lalu aku lewat di sini juga tim kesehatannya meriksa saya pakai termometer itu tadi tembus loh, kocone tembus. Jadi itu kondisi di timbangan yaitu pemeriksaan COVID-19 yang berada di perbatasan Banyuwangi. Ya wes, ya pak harus safety lah, masker, terus dan lain-lain. Tapi aku murah setuju soalnya yo, kono tutupi pira ini, aku ditutupi pira oleh yo. Eh kono kena virus yo, wah, bahaya terusan, kan kubur yo. Cukup sekian dari aku, Qodri Hidayatullah. Semoga bermanfaat. Terus hari-harimu tetap berjalan dengan sehat. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.